Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun Anda berada? Ya. Saat ini saya ada di Menara Gardu Pandang Merapi Kaliurang. Ya. Hari ini hari Selasa, Selasa Wage, ya. Tanggal 5 Oktober 2021. Ya, meskipun Merapi tidak terlihat, ya. Anda tentunya yang pernah di lereng Merapi akan rindu suasana seperti ini. Pagi hari, kicauan burung ya, menyambut pagi ini. Semoga semuanya saudaraku dimanapun Anda berada, ya, selalu sehat, diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitasnya. Ya. Tentu akan selalu rindu, apalagi pernah camping, ya. Pernah wisata di lereng Merapi di pagi hari, ya, akan teringat dengan kicauan-kicauan burung, ya, yang sangat merdu. Ya, seperti biasa, saya sendirian dan udara dingin sekali di tempat ini. Ya, yang terlihat di visual ini adalah Bukit Turgo. Ya. Sebagian terselimuti awan, ya. Di sisi timur Bukit Pawangan begitu halnya, di sisi sebelahnya, di sebelah timurnya juga diselimuti awan dan kabut. Nah, ini perlahan awannya sudah mulai ketiup angin ke arah timur. Semoga kita bisa melihat, ya, visual Merapi yang hingga hari ini, hari Selasa, ya, tanggal 5 Oktober, aktivitasnya masih tinggi. Guguran lava terus terjadi, ya. Dan kita sudah memantau aktivitas Merapi ini sudah memasuki bulan yang ke-10, ya. Hampir setahun erupsi Merapi. Kapan akan selesai? Wallahu alam bisawaf. Hanya Tuhan yang mengetahui, yang menciptakan Merapi dan alam seisinya. Sahabatku dan sedulurku kabeh, ya. Semoga kesehatan, keselamatan, kesuksesan, kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan, kekompakan selalu menyertai kita. Amin. Ya, perlahan kita bisa melihat visual Merapi walaupun samar-samar. Mudah-mudahan bisa kita lihat pagi ini. Ya. Nah, suara gemuruh terus terjadi, terus terdengar, ya. Ini artinya ada guguran lava yang kita tidak tahu arahnya kemana. Ini kencang sekali. Jadi kalau saudaraku berada di lokasi ini akan mendengarkan, ya, suara gemuruh yang dalam bahasa Jawanya ngegirisi, ya, mendebarkan, kencang sekali, ya. Memang tidak terekam oleh kamera yang saya jadikan alat pantau tiap hari, ya. Namun bila mana Anda berada di jarak 5 km, 4 km atau 6 km akan mendengarkan suara gemuruh, ya, ketika ada aktivitas guguran lava. Thank you.
Ya, kabut mulai menyelimuti kembali Bukit Turko. Kita akan bergeser di sebelah Bukit Turko. Nah, ini kelihatan Merapi samar-samar terlihat di bagian puncak, saudaraku. Mudah-mudahan awannya bergeser dan kita bisa melihat kondisi puncak. Ya, inilah saudaraku, visual Merapi mulai bisa kita pantau ya. Ya, sempat terlihat ya, namun ini ketutup lagi oleh awan. Suara satwa lereng Merapi ini tidak hanya burung-burung, namun juga kera ekor panjang yang berada di sebelah kanan saya ya, lagi pada bercengkrama dengan koloninya. Ya, kembali Bukit Turko terselimuti awan dan kabut tebal. Nah, Merapi sudah sama sekali tidak terlihat. Saat ini pukul 05 lebih 10 WIB. Ekor panjang lagi pada bercengkrama bersama koloninya.
Bukit Turko sudah tidak terlihat lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini saya ada di menara lantai 3 Gardu Pandang Merapi di objek wisata Kaliurang ya. Hari ini hari Selasa, 5 Oktober 2021. Ya, selamat Hari TNI ya. Semoga TNI tetap jaya menjaga keutuhan NKRI. Dan Merapi tak terlihat, kabut sangat tebal sekali. Udara dingin sekali ya. Ya, semoga saudaraku dimanapun Anda berada selalu diberikan kesehatan ya, kesehatan bagas waras, dan semoga Merapi tetap mandaliem ya. Hari ini aktivitas juga masih tinggi. Saya di sini meskipun tidak mendengar tidak melihat Merapi ini ya, namun suara gemuruh kencang sekali dari lokasi ini terdengar lumayan kencang ya. Ya, semoga erupsi Merapi yang sudah berlangsung masuk bulan ke-10 tetap aman, aman dan aman selalu. Ya, rahayu, 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 rahayu semuanya. Ya, matur nuwun, Anda telah menyaksikan visual ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.